Oke, alat-alatnya satu wadah bekas gelas plastik. Ada gunting, tanaman, pisau cutter, spidol permanen. Ini plastik sampah. Nah, ini bekas ban bekas nih, karet ban bekas. Ini cutting atau batang pohon tin. Medianya sekam, tanah merah, ini pot yang kita alasi dengan sekam. Nah, ini pertamanya gelas plastiknya kita potong pinggir-pinggirannya bawahnya supaya nanti air tidak menggenang di media sehingga batang tidak busuk. Nah, pinggir-pinggirannya kita potong. Lalu kita namain. Nah, di sini kita kasih nama, kebetulan jenisnya Vival Jordan. Kita namain, kita tanggalin, jangan lupa supaya kita tahu perkembangannya cepat atau lambat. Nah, batang kita potong. Bawahnya kita kerat seperti mencangkok. Ini sama dengan ini apa tutorial sebelumnya. Kalau yang udah nonton pasti tahu tutorial sebelumnya. Nah, ini kita kupas kulitnya bawahnya. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Nah, ini buat ketumbuhan akar. Kita isi gelasnya dengan media tanam sekam, kita padatkan, kita isi jangan sampai penuh, setengahnya aja. Lalu kita isi dengan tanah merah, kita padatkan, kita isi lagi. Lalu kita ambil cutting, kita tancapkan seukuran tanah merah tersebut. Nah, kita padatkan. Padatkan, nanti kita isi penuh. Nah, kurang lebih seperti ini nih setelah jadi. Nah, yang udah jadi kita letakkan di pot yang sudah kita kasih media sekam. Nah, sekarang lebih seperti ini, nanti kita isi penuh dengan hasil yang tadi. Untuk proses yang lain sama ya kayak tadi awal. Nah, setelah itu jadi kita padatkan. Nah, hasilnya kita taruh lagi di pot yang sudah kita kasih sekam dan seterusnya ya, kita tata rapi sampai penuh. Nah,
kita ambil tadi kantong plastik sampah untuk menutup permukaan pot sehingga media yang ada di dalamnya tetap terjaga kelembapannya. Nah, ini kita ikat pinggirannya menggunakan karet bekas ban. Setelah selesai, kita taruh di tempat teduh. Nah, seperti ini. Oke, tahapnya sudah selesai dari awal sampai akhir. Semoga bisa dimengerti. Demikianlah tutorial kali ini. Ikuti terus video dari saya. Jangan lupa di like. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.